Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membahas tentang Pau di hari ke-7, hari terakhir untuk 2022. Di sini mungkin akan berguna untuk tahun depan, jadi kalian bisa belajar sedikit lah. Sebenarnya ada banyak yang bisa aku bahas sih. Mulai dari ada event baru. Bukan event sih, lebih tepatnya itu seru-seruan lah kalau kalian anggap ini seru. Kemudian ada item baru, kemudian ada beberapa update yang baru. Yang ingin aku bahas di sini yang pertama itu ada Super Mood Dance Party. Itu adalah satu world yang beneran ramai banget karena ada banyak moderator yang kesana. Dan aku juga udah dalam beberapa menit itu aku udah ketemu banyak moderator dan bisa aku jadikan konten di video berikutnya. Kalau kalian nggak bisa masuk ke world itu, tenang aja. Aku udah siapkan banyak video lah. Seperti di video yang pernah aku buat, cara cepat kaya itu dengan minta tanda tangan atau sign dari orang terkenal. Salah satunya itu Seth, S-E-T-H. Dia itu terkenal banget di Growtopia. Jadi pada saat event PAU itu, dia itu kayak ada random lah. Kayak signboard orang. Jadi word itu pasti akan jadi mahal banget karena signnya moderator itu bisa dijual. Ya, ini cuma info tambahan sih kalau kalian belum tahu. Lebih detail kalian bisa cek di video lama aku lah. Kemudian di sini nih orangnya nih. Set. Sebenarnya videonya itu panjang. Lumayan panjang lah, lebih dari 10 menit. Tapi tidak akan aku bahas di sini karena nanti akan aku buat terpisah. Di sini aku cuman kasih lihat ya, kalau Seth itu cuman datang ke satu world dan worldnya itu jadi ramai banget, gilas. Aku juga termasuk orang yang beruntung bisa masuk ke world ini karena 3 jam klik-klik tidak bisa masuk. Sekali masuk ada Seth, jadi ya lumayan lah untuk jadi konten kan. Seperti di video biasa, di video PAU 2022, di sini aku ingin mereact apa yang ada di Instagram. Ini adalah Instagramnya Slayer GT, dia itu salah satu content creator official yang bisa akses beta server. Jadi item-item yang dia tampilin di sini itu beneran ada. Kalau kalian belum follow, kalian bisa follow Slayer GT. Infonya bagus sih, cepat banget malah. Kalau kita lihat di sini, itu ada item baru. Ada beberapa rambut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Hari ke-7 ini 14 untuk rambut-rambutan lah. Bahkan kalau 13 atau 14 rambut lah. Kalau kita lihat di sini, ini ada helm ya. Ada topeng juga. Ini lumayan lucu sih. Nggak tahu, kayak jadi ninja-ninjaan lah. Lalu kemudian yang rambut-rambut seperti ini juga, kalau untuk orang biasa sih kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalau untuk animator atau untuk orang yang memang mau jadi hakim atau gaya-gaya seperti ini nih, super stylish black hair, jamet, nah, ini pasti senang lah dengan update seperti ini. Rambutnya itu jadi banyak banget di Growtopia dan dimunculin dalam satu hari. Jadi semakin tidak bosan lah kalian gonta-ganti set, cari yang bagus. Jadi event PAU itu memang update besar-besaran yang ditaruh di dalam satu minggu. Itu kesimpulan aku sih. Kemudian ada blog yang baru juga, Sleek Blog. Red, blue, green, itu sayangnya enggak farmable. Jadi ya aku juga malas mau buat konten tentang blog yang itu. Kalau enggak salah cara dapatkannya itu dari BBM, Building Block Machine. Jadi kalau kalian punya BBM, kalian bisa dapat itu. Kemudian apalagi yang mau aku bahas ya? Udah sih segitu aja. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini.
Makasih yang sudah nonton video Galastis Pau dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang ini yang ketujuh. Dan akan ada video tentang ketemu set, ketemu moods yang lain, ketemu moods yang baru, ketemu guardian. Itu akan aku pisah di video lain. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.